Oke, sebelum video sampah ini dimulai, jadi gue mau kasih tau kepada kalian, buat kalian suka main game tapi pingin dapat uang pas main game ya guys ya, ini enak banget. Oke, gue mau ngajak kalian untuk main game yang bisa memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang jutaan rupiah. Kalian langsung aja lihat di deskripsi di bawah, dan kalian langsung aja klik link di bawah sana, dan kalian langsung aja main di sana. Jadi kalian tinggal deposit sebanyak 10.000 dan kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan berkali-kali lipat. Jadi kalian juga bisa langsung ke Instagramnya di @vip_toto8. Jadi semuanya ada di deskripsi. Apa yang kalian tunggu? Langsung aja. Let's go, man. Karena lagunya aku bener jadi gini, suara gue aja yang dibuat intronya. Tiban-tiban pala kau pecah meledak meletus. Ini suara broken jadi suaranya copyright. Tolong ya, aku udah izin tapi tidak dijawab sama yang punya. Gue udah terlalu lama diam ya. Sampai sampai banyak-banyak bocil goblok yang muncul lagi, bocil-bocil goblok gitu guys. Seperti yang kalian baca di judul ya guys, yang gue tulis di situ. Enggak tahu sih judulnya apa. Jadi gue opening dulu ya, dari Yoigan balik sebut sama Kevin. Dan di video kali guys, kita mau lihat ya channel yang menghina LST Hal, channel yang buat fitnah. Ini juga menghina saya, gue udah lihat ya, dia menghina semua orang. Jadi dia lu kalau lu nonton ini ya, lu yang buat channel ini, lu lanjutkan. Anda itu caper tau gak? Caper gob. Ini pasti banyak komen, Vin, kenapa sih lu buat video ini Vin? Pasti karena AdSense kan? Pasti biar viewsnya banyak kan? Iya emang! Emang saya membuat video supaya ya viewsnya banyak dapat duit guys ya. Bukankah itu yang dilakukan youtuber-youtuber? Enggak bang, youtuber yang lain itu pengen menghibur kita bang. Enggak cuman karena AdSense. Ya udah suruh AdSense-nya matiin. Oke jadi sekarang juga guys kita lihat ini. Jadi dia mengupload tentang LSTL. Ini juga ada saya guys. Kenapa saya dimasukkan? Cam Kevin ketika dihina. Nangis? Kapan? Mana ada gue nangis dihina? Silahkan dihina saya. Gue kalau dihina gue udah balik bro. Gue like lah. By the way, pertama-pertama nih, pertama sebelum kita mulai ke video yang dia mengfitnah LSTL, saya mau bertanya dulu nih buat fans setia Nixus Gobok ya. Itu Nixus Gamer saha? Nixus Gamer tuh saha? Kita lihat Nixus Gamer saha. Mana youtuber nama Nixus Gamer? Salah Nixus Gamer gob. Oke, jadi udah gak usah bacot, kita langsung lihat aja video yang dia ngefitnah LSTL guys ya. Ini guys, ini judulnya, lihat judulnya. Ini ya, dia ngomong kalau LSTL menghina Allah guys ya. Kita lihat ya guys, kita dengarkan dia ngomong apa bro. Halo guys, aku nemu channel. Halo guys, aku nemu channel ini. Lu sakit. Dia menghina Islam guys. Dia menghina Islam, sejak kapan LSTL menghina Islam? Woi bro, woi. Gue editornya, gue lihat dia tiap hari kayak gimana. Gue tiap hari lihat dia ngepost apa. Jadi mana ada lu fitnah, lu udah dosa lu gob. Lu bisa dicari polisi ya, baru minta maaf. Gue mau lihat wajah lu pasti kayak kambing mas ya. Tiba-tiba anjing. Apaan anjing? Lu yang kayak anjing. Tuh, ini dia. Apaan? Ini dia. Dia ngehina Allah. Tapi diubah lagi. Wah, stres. Tapi diubah lagi itunya. Tidak percaya. Oke, nanti aku buktikan. Oke, mana buktinya? Oke, dia ngomong nanti aku buktikan. Oke, kita tunggu buktinya, guys. Mana? Oke, nanti aku buktikan. Pokoknya itu ngehina Allah tadi. Oke, kita blokir. Blokir. Oke. Oke, dan kita laporin. Gak guna blokiran lu, bro. Bro, lu tahu nggak? LSTL punya fans banyak ya. Blokiran lu satu orang gak guna. Gak guna bro ya, mending buang aja, mending lu tidur udah. Oke, tunggu dulu ya guys ya. Internet nge-lag gaya gob. Lihat nih internet nge-lag, lihat guys. Tuh, mau ngeblok orang aja loadingnya lama, lihat guys. Sampai di pause recordingnya, lu lihat. Oke, dan kita laporin dulu ya. Tuh. Oke, tunggu dulu ya guys ya. Tunggu dulu ya guys ya. Internetnya lembot gaya, anjir gob. Oke, dilaporin nih guys. Atas apa? Ancaman kekerasan. Okay, mana kita... sejak kapan LSTL ngancam orang? Kalian harus ngerepot nih channel. Woi, belajar ngomong dulu, bro. Mau ngomong report aja repot. Mak lu repot, pantesan lu gak diurus. Repot, bapak lu repot. Channel tai ya, guys ya. Channel tai. Lu lahir dari kita repot aja nih semua video-video tai. Nih, ini kenapa gue juga gak terima ya guys ya. Video LSTL tuh yang edit gue guys. Ya. Sama aja dia juga menghina hasil editan gue juga guys ya. Secara tidak langsung nih. Ini emang parah nih. Ini bocil 10 tahun emang parah nih. Lo yang bocil 10 tahun gob. Oke, kita lapor dikasih catatan tuh guys. Apa tuh? Dilaporkan atas apa tuh? Channel ini
ngehina ya guys ya. Nanti habis video ini selesai, gue mau tunjukin kalian ya guys ya. Oke, habis ini pokoknya gue tunjukin guys. Nabi Muhammad telah kemarin lagi. Dia ngomong apa? Dia dengerin. Dia juga menghina Nabi Muhammad. Dia juga menghina Nabi Muhammad. Kapan? Gak bisa canda kalau fitnah bro. Kemarin lagi. Bacot mulu, lapor ketik lama gue. Jari lu sakit. Lapor kita kirim. Tuh. Oke guys, menghina banget. Apa ini? Karena ini channel anjing, menghina banget. Karena channel anjing, menghina banget. Terus? Oke. Kita laporin lagi guys. Laporin lagi. Pokoknya kita laporin aja nih channel. Gue sebentar. Sumpah gue kepo banget sama wajah orang ini guys. Di balik layarnya itu dia kayak gimana ya? Ini channel ini kita harus keblok ya. Buka aja channel ini ke banned. Lu ngomong apa sih dari tadi? Kosa kata gak bener, lu sekolah enggak sih? Ini kayaknya orang stres sih, otaknya separuh sih ya. Karena ini channel goblok tuh. Oke guys, jadi cukup sekian aja ya, nanti jelas, kita lapor lagi guys ya. Kita repot lagi, kita repot terus-terusan sampai channelnya ke banned ya. Ini guys ya, udah selesai kan videonya ya? Udah selesai kan? Gue kasih tahu guys, gue kasih tahu. Dia kan marah karena dia nganggap Elestial ngehina Allah kan. Intinya ngefitnah Elestial ngehina Allah. Nah, dia marah kan? Tapi dia enggak ngaca, dia enggak ngaca. Ya dia lihat sendiri guys, lihat sendiri. Lihat videonya yang sini. Ini apa nih? Kalian bisa baca dari judul. Udah gue enggak usah ngomong, udah. Kalian baca dari judul aja udah. Lihat nih judulnya. Ini contoh orang-orang enggak ada otak, orang goblok. Nih, baca deskripsinya guys. Baca udah gue gak mau baca, udah baca aja sendiri guys ya. Kalian bisa menilai sendiri lah mana yang bener ya. Ya udah gitu guys ya, tujuan gue buat video ini yaitu gue mau ngomong kepada bocil-bocil, tolong jangan goblok. Oke, jangan baperan ya. Intinya jangan tiru orang kayak gini ya guys. Ini cuman mungkin orang caper ya. Gue cuman berharap aja orang ini bisa masuk proses polisi karena ini sudah menghina banyak agama, ngefitnah orang guys. Ini bisa sebenarnya melapor polisi, tapi ya udahlah guys ya. Kenapa? Karena buang-buang waktu ya. Gue buat video ini juga buang-buang waktu. Gue cuman mau mengungkapkan isi hati gue karena channel ini kayak jadi ya udah guys, intinya tadi si video gue juga canda semua, jadi gak usah baper. Jadi ya udah, mungkin sekian dulu video gue kali ini guys. Jadi terima kasih kalian sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe dan thanks buat ditonton and goodbye, subscribe.